dan jangan lupa klik subscribe, like, and share, dan jangan lupa nyalain bell notification-nya. Jadi sini aku bakal buat tutorial membuat CCP transisi di aplikasi KitKat. Sebelumnya kalian harus download aplikasi KitKat. Setelah itu kalian boleh klik tanda plus. Setelah itu tulisannya kalian hapus. Aku ganti CCP. CCC. Setelah itu kalian klik create ini. Setelah kalian klik create, kalian klik square. Setelah kalian klik square, kalian klik done. Setelah itu munculnya kayak ini. Setelah itu kalian klik tanda plus ini. Terus kalian pilih foto. Terus kan isi fotonya 6 gitu ya, yang udah di ini untuk menghapus itu ya, tulisannya itu apa sih namanya. Nah setelah itu kalian klik fotonya 2 kali, foto yang pertama. Setelah itu kalian klik 2 kali juga fotonya, jadi kayak gini. Itu kalian boleh besarin. Ditarik di zoom gitu ya. Itu kalian boleh ke sini. Kalian klik 2 kali fotonya, terus klik gini size. Setelah itu kalian besarin lagi. Sini kalian bercantang. Setelah itu di foto pertama kita akan membuat kayak gini ya. Kalian ke belakang ini gitu. Terus kalian klik yang ini. Kayak ini ya. Setelah itu kalian ke tarik ke sini, scroll. Terus kalian kasih circular in, terus klik centang, dan di sebelahnya kalian kasih custom transition. Kursornya taruh di belakang, di depan. Itu kalian klik yang ini. Itu kalian geser lagi, kalian kasih circular out, jadinya begini. Setelah itu kalian save aja. Save nya tuh diklik aja ini ya. Setelah itu baru kalian pilih kalian mau yang mana, terus kalian klik down. Setelah itu kalian boleh hapus transisinya, fotonya jangan, kalian hapus aja. Terus kalian kasih custom transition lagi, tarik ke arah kiri. Nah kalian kasih circular ini. Setelah itu yang sebelah ini kalian kursornya taruh depannya, kalian tarik ke arah kanan, dia kayak berlawanan gitu, kalian kasih circular out. Nah, itu jadinya kayak gini ya. Nah kalau udah kayak gini kalian boleh kasih video video yang tadi, terus kalian boleh potong di crop gitu ya. Ini jadinya kayak gini. Nah setelah itu kalian save lagi. Kalau aku pilih medium
quality. Itu tuh yang sedang. Kalau high quality itu yang bagus. Kalau low quality itu yang agak kurang bagus. Terus kalian klik done. Setelah itu kalian buat lagi transisi, klik foto, terus kalian pilih foto yang mau dibuat transisi. Setelah itu kalian klik dua kali, terus kalian klik original size. Setelah itu kalian besarin aja. Sorry ya kalau berisik, soalnya ada yang main pecon gitu ya, kembang api. Itu kalian boleh klik ini, custom transition, terus kalian tarik ke bawah, scroll ke bawah ya. Itu kalian kasih circular in. Foto yang satunya kalian kursornya taruh depan, kalian swipe up ke atas. Setelah itu kalian boleh kasih circular out dan jadinya kayak gini. Nah terus kalian save. Setelah di save kalian buat lagi yang kayak gitu, tapi berlawanan gitu ya. Kita ke swipe up ya, terus kasih circular in. Satunya scroll aja. Nah setelah itu kalian kasih circular out dan kalian boleh tambahin video terus video yang tadi. Nah di sini kalian boleh crop lagi, kan harus pasin gitu ya. Nah ini udah pas jadinya kayak gini. Oke langsung aja di save. Kalau udah di save kita buat satu transisi lagi. Transisi ini tuh paling mudah menurut aku. Ya guys, kita hapus aja. Terus kita kasih foto yang tadi ya. Enggak, foto yang baru maksudnya. Kalian klik kayak tadi. Setelah itu kalian boleh klik lagi di zoom juga. Nah di sini kalian boleh kasih circular, kasih custom transition, terus kalian klik yang ke arah kanan, terus kalian kasih circular ini. Dan di foto yang sebelahnya, foto kedua, kalian custom itunya, kursornya taruh belakang, terus kalian klik arah ke kiri itu. Terus kalian kasih circular out. Setelah itu kalian boleh simpan. Nah di sini kalau kalian udah, kalian boleh hapus transisinya lagi. Nah di sini kita ke sini, kan boleh kasih yang ke arah kiri, yang foto pertama kursornya taruh di belakang, terus yang foto kedua kursornya taruh depan, kan kasih circular ke arah yang kanan, terus kalian kasih circular out. Nah di sini kalian boleh tambahin video lagi, videonya itu kalian dobelinnya, tapi nanti nunggu ini. Kalian harus pas ini biar jadinya bagus. Nah ini udah pas, sekarang kalian klik ini,
ini nih, yang ini, yang dua. Nah, setelah itu kalian boleh. Hey guys. Nah, setelah itu kalian boleh belajar foto kedua. Kalian ke sini. Terus di foto pertama ini kamu terus terus kayak gini ini lagi. Nah, jadinya kayak gini. Kalau udah kayak gitu kalian sepanjang. Kalau udah di save, kalian boleh keluar. Kalian hapus, terus kalian terus lagi. Sama kayak tadi. Dan kalian boleh kasih video itu. Nah, di sini lagunya kayak gini. Kalian boleh kasih foto gitu. Terus kalian share. Terus kalian klik gunting ini, crop, di cut gitu, dihapus. Nah, kalian tambahin lagi fotonya. Kalian kasih circular out. Setelah itu kalian boleh ke mundurin foto kamu itu. Kalian boleh kasih circular in.
Nah, setelah itu ini tulisan dari temen aku. Itu kan beli klik yang dibuat tadi. Di sini kalian boleh potong gitu videonya. Di sini aku tambahin lagi transisinya, dibesarin. Oke, si color out setelah itu kalian ke tambahin lagi, terus kalian besarin lagi. Kalian kasih sekolah ini. Boleh kasih video lagi. Kalian boleh besarin itu. Setelah itu kalian klik dan kalian boleh putar ke sini. Kasih yang kedua ini kasih sekolating, yang pertama kasih sekolah kok. Begini lah ya. Setelah itu kalian boleh kasih video lagi yang tadi ya. Yang tadi dari para padahal belum jadi ya. Kita ke arah sini. Jangan lupa kursornya taruh di depan. Kasih circular out. Setelah itu yang di video belakangnya kalian mundurin gitu. Kasih circular in. Jadi kayak gini videonya. Belum jadi ya guys. Itu kalian tambah ininya, kalian 2 3, kalian 3 ini juga 3, ini juga di 3. Setelah itu kalian boleh pindahin gitu, pindahin aja ini sebelah sini, ini sebelah sini. Salah guys, ini sebelah sini. Nah, jadi untuk ini
jadi maaf ya guys kalau buluk kayaknya. And then setelah itu kita kasih ini foto biar kayak biasa dibesarin ya. Jangan lupa kasih transisi, kasih circular out ini, terus kalian ini, terus kalian boleh kasih lagi foto. Nah, di sini kalian boleh kasih foto. Yaitu kalian kasih circular out dan di sini kalian boleh mundurin, kasih circular in. Dan kalau kalian mau harus, kalau aku sih kayak gini. Thanks, pokoknya kalian tunggu aja jadinya.